Nah, hari ini kita bakal masak-masak ya, sahabat Rinnai, dan produk review pastinya. Nah, kira-kira kita hari ini mau masak apa nih, Cik? Hari ini kita mau masak beef yakiniku bowl. Nah, jadi buat kamu nih pencinta makanan-makanan Jepang gimana nih ya? Tepatin untuk tonton video ini sampai akhir ya, Cik ya. Dan juga kita masaknya pakai kompor terbaru di Rinnai loh, sahabat-sahabat Rinnai. Nah, tipe berapa tuh, Cik? Nah, tipenya RI202S. Yuk, tunggu apa lagi? Kita saksikan yuk. Nah, pasti sahabat kalian juga ngiler banget dengan hasil masakan kita di rumah, untuk masak di rumah untuk keluarga nih. Ya, ini tuh tadi caranya mudah banget dan simpel banget ya, Fin ya. So, sahabat Rinnai, kalau kamu juga pengen request nih masakan-masakan apa yang akan kita create di sini dan produk apa yang akan kita unboxing atau review, kalian bisa banget nih komen di bawah. Serta jangan lupa follow seluruh sosial media kita yang ada di description box di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kita di www.rinnai.co.id. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye, sahabat Rinnai.